Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo, untuk cuti atau mundur dari jabatannya terkait pernyataan Presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas. Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, PBHI, Julius Ibrani, mengatakan pihaknya memandang pernyataan Presiden Jokowi yang merupakan hal yang berbahaya karena dapat mendorong semakin meluasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Selain itu, ia mengatakan keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan calon ini semakin terang benderang, yaitu pengerahan aparat pertahanan dan keamanan dalam kegiatan pemilu. Seperti memasang baliho pasangan calon dukungan presiden, mencabut baliho pasangan capres-cawapres lainnya, dan puncaknya di media sosial Kementerian Pertahanan pada 21 Januari 2024 mencuit di X dengan tagar Prabowo Gibran, meski kemudian diklarifikasi sebagai salah pencet autokorek dalam pemilihan tagar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.